malam kita jangan lupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pada malam itu Nabi bersama dengan Aisyah. Dalam hadis ini artinya Nabi kata Aisyah, jangan kamu tidur sebelum empat perkara. Jangan tidur sebelum kamu mengerjakan empat perkara. Ini kita patut ingat dan beramalkan. Yang pertama, sebelum daripada kamu khatam Al-Quran. Aisyah terkejut. Jangan kamu tidur sebelum khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran? 30 juzuk kena baca. Yang kedua, belum kamu tidur, kamu kena baca yang menyebabkan nabi-nabi di akhirat esok akan syafaatkan kamu. Segala nabi akan tolongkan kita di negeri akhirat. Aisyah, nak baca benar. Yang ketiga, kamu kena redha segala manusia belum tidur dan manusia semua akan sayangkan kamu. Yang keempat, sebelum tidur kamu kena pergi mengerjakan haji dan umrah. Masya Allah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana? Bagaimana aku nak tidur? Aku nak khatam Al-Quran. Aku nak mengerjakan haji dan umrah. Nabi senyum. Dalam hadis sebut, Nabi senyum lihat kepada Aisyah. Nabi berkata, Aisyah, belum kamu tidur, kamu baca suratul ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali baca, pahala seperti khatam Al-Quran. Oh, Aisyah kata mudah sangat. Ingat kata kena khatam 30 juz. 30 juz baca. Alhamdulillah. Yang kedua, segala nabi akan syafaat kamu akhirat esok. Kamu selawat kepada aku. Bagaimana selawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 3 kali baca akhirat nanti. Segala nabi-nabi akan panggilkan kita untuk syafaat kita. Di mana orang yang masa hidup di hari itu dia bacakan selawat kepada aku? Mana, mana, mana? Mari syafaat, syafaatkan Allah. Yang ketiga, kamu kena redha segala manusia dan menyebabkan manusia itu kasih kepada kamu. Bagaimana Rasulullah? Bacalah kamu istighfar. Astaghfirullahalazim. Tambah lagi. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali baca. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca ya. 3 kali baca segala manusia kasih kepada kita. Kita redha kepada manusia. Akhir sekali, buat haji dan umrah. Dapat pahala seperti haji dan umrah. Allah besar tuan-tuan. Iaitulah Nabi kata tasbih. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. 3 kali baca, dapat pahala seperti mengerjakan haji dan juga umrah. Ini amalan yang sunat. Diperlukan kita buat sebelum daripada kita tidur.